Hai semua, masih dengan saya Irwin di channel Resep 3 Menit. Hari ini saya mau membuat sate taichan. Untuk sambal taichannya ada di video terpisah ya. Link video sambal taichan ada di deskripsi. Pertama, siapkan ayam fillet. Potong ukuran dadu. Sekarang kita marinasi ayamnya. Baluri dengan setengah buah perasan jeruk nipis. Tambahkan setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 3 siung bawang putih halus. Aduk hingga merata ya, dan diamkan 20 menit. Setelah 20 menit, kita tusuk ayamnya dengan tusukan sate. Sekarang kita panggang satenya. Panaskan panggangan anti lengket. Baluri dengan minyak makan. Panggang sate hingga warna sedikit kecoklatan. Pakai api kecil saja ya, dan jangan sampai gosong. Sate taichan siap disajikan.